Cuma lepas aku dah cerita yang kita orang pergi ke Kuantan untuk wedding member aku dan singgah dekat Mi Calong untuk breakfast. Yes, makan Mi Calong, rojak and aikowe. Aha. Lepas tu kita orang pergi dekat member aku punya wedding lah. Rasa makanan kat situ. So far sedap tapi tak habis lagi nak sambung balik. Next round bubur dengan cendol dengan kek. Eh, kau cakap bubur dia sedap. Ya, eh, asal bubur kau dengan bubur aku lain? Oh, di sebelah-sebelah eh? Patutlah kau punya merah. 1, 2, 3. Minilah. Dan harus akui lah, makanan kat sini aku rasa semua sedap-sedap. Sambil tunggu pengantin dari reunion, jom judge kasut pengantin. Tak kasut kau je, kasut kau. Nak judge kasut lagi. Kalau kau tak ada kasut macam tu, baik kasut, tinggi lah sikit. Ha, ni pasangan pengantin lama dah sampai, baru boleh ambil gambar sekali. Eh, uni ni sibuk tang sini pula. Macam mana lah? Baik, tanya korang. Tanya. Thank you datang. Thank you. Apa? Apa dia? Bulu mata. Bulu mata. Lepas ni kalau aku menangis bulu mata di sini. Tak ada dekat bawah aku dah. Tak ada dekat bawah aku dah air bulu mata kau. Bulu mata air di sini. Ijab. Aku tengok ni aku teringat sama ini. Siapa? Tak gerak lagi ni ambil gambar anak kakak. Ada musola apa semua. Dari tempat ni penuh sampai tempat ni kosong. Tak reti-reti nak balik lagi. Nak balik je. Ha, tu dia. Photoshoot session. Amboi ke main masing-masing eh. Photoshoot, basuh dalam kereta, tidur. Nasib baik kakak ada teman aku nak driving ni. Datang Kuantan, rugi tengok menara Kuantan ni. Tengok je lah, tak singgah pun tak sempat. Next aku nak pergi second trip. Patutnya aku ada benda pergi cendol sebenarnya. Tapi pergi curry pub dulu lah. Aku tak sempat, tak tahu lah sempat ke tak. So aku singgah dekat curry pub Pak Ngah ni. Dan dia juga dikenali dengan nama curry pub Taman Gelora. Ada curry pub temose, lempeng, cucu, popia, macam tu lah. And semua panas-panas, ramai menunggu. Aku nak buka sardin tu, tiga lagi sama. Aku ada tiga keripap ayam, tiga termosi ikan, tiga keripap daging macam tu. Sambil-sambil menunggu tu aku tengoklah cara dia buat keripap. Memang terus je buat, dia goreng semua kat situ. Dan yang panas-panas terus je angkat letak dalam ni, macam gitu. 16. Oh, terima kasih. Wow. Yes. Famous kot. Famous kot. Tak payah macam tak payah pakai. Memang fit tidurnya barai betul. Sekejap nak satu. Ayam ikan kau nak try kakak? Panas-panas ni. Tak lah kakak. Kakak dah barai ya. Bismillah. Oh panas. Dia baru angkat bila. Kau nak kau berdekor. Dia tulis ke apa atas tu? Tak ada kan? Dia betul. Dia bagi sos tapi sos ni tak apa. Ah, sos tu untuk popia kot. Popia sardin. Dia punya karipap ni. Hah? Betul. Popia sardin. Oh, popia sardin. Kenapa? Enggak. Kenapa makan ke? Belum. Isi dia panas sangat lagi sebab dia baru angkat tadi. Isi dia penuh dalam tu, manis. And then luar rangup. Cuba kat lipat nama dia, apa entah nama dia macam pelik sikit. Sata. Bukan. Samosa. Bukan. T dekat depan. Dekat depan dia T. Ni mana? Ini ayam maksudnya. Singgit setengah satu. Ni? Mm-mm. Besarlah. Yang macam popia tu? Popia tu singgit. Oh yeah. Kentangnya sekedar betul. Macam kat lipat kat ofis aku. Tapi kat ofis aku RM2. Eh, dia RM2. Yang ni RM1.50. Macam lagi murah yang ni je. Eh, macam lagi mahal yang ni je. Maling besar. Aku rasa lebih kurang je size dia. Maling besar. Lebih kurang. Eh, nyonya. Tapi dia ada macam rempah juga kat dalam ni. Kat kan nampak. Mak, kakak. Ambil lah. Nak, aku nak rasa yang apa tu. Mana kau nak? Macam popia tu. Nah, sos dia. Kentang dia banyak. Tu yang popia sardin eh? Kau sardin lah? Sayu lah? Oh iya ke? Aku kat popia sardin. Popia sardin? Haa, kopi je. Aku popia sardin. Nampak dia tulis kat tu, popia sardin. Dia guna tau kopi kan? Kopi direct. Dia bukan sengkuang. Yelah, tapi dia bukan sengkuang ni. Bukan lah yang ikan tu. Ini pun dia baru angkat ikan ni. Kau tengok panas. Kau tu panas gila. Selalu kan kaya ikan sardin, tapi ni bukan sardin. Tapi ikan. Macam isi ikan lenyek-lenyek. Tapi tu ikan apa kan? Tak tahu ikan apa. Tapi apa tu ayam? Ni daging. Ni ambil daging. Ni kan sama kan? Macam aku ambil daging tadi. Aku cakap pasal ayam, apa yang daging? Ni ambil dah selera. Betul, ambil ujung satu pantai. Hah? Kedai semua buka ke? Buka. Buka. Dia macam ada kelapa juga dalam ni, ada ke? Kelapa. Kelapa ni ginger. Ginger? Ada ginger? Tak rasa sedap ni. Keren kan ni? Nak lagi tak? Nak lah nanti ni. Macam ada kelapa lah. Pelik kan? Kopi saya pakai kubis. Tapi dia pakai kubis kan? Senang pakai togi kan? Sebab dia tak nak bagi basah kan? Betul juga. Yang jam tak? Kami beratur ni. Tak beratur sangat. Taklah beratur je macam kat depan tu akan mengelepek kat depan tu je. Depan kaunter dia je. Cuma kena tunggu ni lah.
2 kali 4 tu siap goreng. Ini kau tunggu? Aku tunggu juga. Sebab aku sampai tu ayam tak ada. Ayam dengan ikan tak ada. Ini buka kau apa? Ah, aku 12 lebih lah aku rasa. Kau lebih? Hmm, 12 lebih. Kau tak wajar. Lepas kita pergi ayam datang sini terus. Dah plan siap bila kau cari ni? Okay, tadi. Pukul 4 pagi. Okay, 5 pagi hantar aku. Yes. Aku rasa ayam sedap lah. Dia pun daging. Dia punya rempas tu macam sedap, manis. Dia ayam, daging, kentang. Ikan. Yang kentang tu, tiga-tiga di kentang. Kentang. Tapi rempah dia macam ayam lagi sedap. Sebab aku makan ikan dengan daging tu. So aku rasa daging lagi sedap. Kau tak makan ayam? Belum lagi. Sebab ikan tu sedap. Tapi kalau ikan tu dia buat sardin, mesti sedap. Haa. Sebab ikan dia banyak. Sebab tu kot, dia bukanlah makan lipap. Dia nama T something. Oh, yang ikan dia? Haa. Dia bukan makan lipap. Ya. Dia bukan makan lipap ikan. Dia tak puas hati. Aku cari kak. Yang popia tu, dia letak sikit inti ikan. Ada ikan sikit tu popia? Sikit. Popia aku tak try lagi. Temose. Haa, temose ikan. Temose? Pasal saya rupa je aku pakai lipap. Enggak. Kau sayang dia sedap. Dia lagi juicy. Dia basah-basah. Aku rasa ayam ni dia guna betul-betul fresh ayam. Kalau yang daging tu mungkin dia pakai macam burger daging cincang tu, macam ramli tu. Betul tak? Tak tahu lah sebab korang makan daging. Daging ni macam tu ke? Kata memang daging betul yang potong kecil-kecil tadi. Aku rasa dia daging cincang. Rasa macam lah. Tapi yang ayam ni, yang aku nampak tadi dia macam perisi kan ayam tu. Ada yang ada tulang dekat tepi tu. Dia betul-betul ayam lah. Sebab ayam, tu dia ayam betul. Dia tak nak unik ayam. Boleh nak unik. Dah, senyang. Tak nak makan piano ni. Alah, kisah pula. Kau ada trigger pasal temosa tu. Sorry lah. Kita orang ni dah KL. Budak KL first time jumpa karipap ikan tu. Tadi aku cakap pasal mie Bandung. Memang ikut plan aku nak pergi makan Bandung. Makan cendol. Tapi kalau nak pergi, rasanya macam tak sempat. Kita orang balik juga ni nak beli oleh-oleh lagi. So, decide untuk pergi dekat je daripada tempat ni. Teluk Cempedak. Kita bawa budak ni pergi main pasir. Tak nak pergi pantai ke, Wafi? Wafi nak jadi pergi pantai tak ni? Dah sampai? Mama tinggal kan? Lama tidur. Kita orang pergi pantai ni. Nak ikut tak? Hatinya muka warna merah. Tak nak Mama tinggal kan? Awak duduk di sorong dalam kereta tau. Okey dah. Bye-bye. Bela. Jom nanti, jom. Jom. Pasir. Jom main pasir, jom. Mamai sangat tu. Slipper sebelah ke dua belah? Tak nangis ni. Muka bela lagi. Dengar tak? Cik. Muka berkerut je kena paksa. Ini ha, kan kita orang cari macam oleh-oleh juga. So singgah tempat area ada kemah ni. Sebab mak kakak katanya nak cari kopok leko. Tapi kat sini tak ada kopok. Tudung adalah. Masuk dengan baju kau. Dia macam malam-malam pasal malam tapi versi petang kan. Ada juga sleeper, cap, apa bakal head dengan jam apa semua. Tapi ada juga beberapa kedai yang masih tak buka lagi masa ni. So kita orang tak tahu nak beli apa dalam ni lah. Nak beli apa tak apa. Tapi cap dia lawa. Cap dengan baju je lawa. So kita orang decide, tak decide pun, uni pun tak decide nak beli pun. Tengok-tengok je tu, acah-acah je tu. Beli kat luar ni lah, makan-makan ringan-ringan. Ada coklat, ada buah-buahan, acah-acah sihat. Tadi kena makan banyak. Lepas tu ada juga kita orang beli air. Air Milo boleh lah hilang dahaga. Tadi makan karipap, airnya tak ada. Dapat air Milo pun layan je lah. Lepas tu nanti kita bawa pergi tepi pantai semua ni. Dengan buah-buah semua, tak tahu nak gimana lah weh. Oh, sana ada food court dia. Ada food court pun tak larat nak makan lah. Tak tahu makan apa. Bukan tak tahu sebab penuh dah perut kat sini. Dia duduk sini je tak nak main. Nak main apa tak? Ada banyak friend. Sini lah. Jom mari. Apa dia? Aku nak. Ada rumah bawah ke? Ni sleeper tinggal sini. Kau nak main tu? Daripada tak nak, dah slow-slow dah tu nak tu. Makin ke depan, makin ke depan. Kau tunggu je lagi. Ni, dua ni bukan ni? Oh, dia punya? Oh, ya, baju mandi anak dia. Biar aku boleh bawa, sakutkan kat aku punya. Petang hujung minggu je ni memang ramai orang kat TC ni lepak-lepak. Lama tak bawa pantai. Selalu kalau... Kan tadi kan budak-budak kan? Haa. Selalu kalau duduk Kelantan, PCB lah tempat aku datang. Lama tak datang. Saya duduk sebelah. Rafiq! Mana nak kau? Tangan, mata mana? Tuh. Bulu je tu, lama-lama dah seronok lah dapat pasir. Habislah, astagfirullahalazim. Aku tak makan apa-apa lah kat sini. So, Uni yang makan. Aku minta Uni lah buat review mangga. Tanya kau macam mana mangga dia? So random, sebab kau makan mangga. Okey lah, Uni cantik lah. Okey lah, mangga dia. Tu je? Rasa mangga dia mangga masak sebenarnya. Maksud?
aku nak mangga yang lemak muda tu. Dia crunchy-crunchy. Oh, ni dah lembik lah. Dia macam lembut. Kau ada pekat tak? Pekat? Mangga dia masam. Kau ada pekat? Masam ke? Masam kan? Masam sikit? Masam manis? Masam manis. Dia je tak redor je makan mangga tu. Sebab tahu apa dalam kepala dia. Dia nak beli benda ni. You ni dah beli bubble. Maksudnya dia main bubble tu dengan Wafiq. Habis tu seronok dah budak. Tak ada dah mamai-mamai dia. Ha, nanti Wafiq tengok video ni nanti besar. Ingat dah makcik you ni. Wafiq, kau buat kat sini. Itulah video ni taklah fokus on food hunting sangat. Dia macam more tu aku nak video and aku nak simpan. Sebab nanti budak ni besar. At least you boleh tengok ke. Aku boleh tengok. Eh budak ni kecil lu macam tu. Segitulah. So sekian, thanks for watching. Kalau korang suka macam biasalah, jangan lupa like, subscribe. Jumpa lagi Isnin ni. Aku akhiri video dengan senyuman fake you ni.